Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi cara yang mungkin bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah pada remote yang mengalami error. Video lainnya tentang remote bisa kalian cek pada deskripsi di bawah ini guys. Okay, langsung aja. Check it out. Sebelumnya kalian pastikan bahwa kondisi remote tidak rusak guys, atau baterai tidak dalam kondisi kehabisan daya, namun hanya mengalami error di bagian beberapa tombol saja. Langkah pertama kalian copot baterainya guys. Setelah baterai copot, dan sekalian kalian bersihkan bagian komponen plat penghubung dari baterai min dan plus. Kemudian tekan tombol power dan tahan selama 1 menit yang bertujuan melepas daya yang masih tersimpan di remote. Pijat-pijat dan tekan bagian tombol yang tidak berfungsi atau semua tombol jika diperlukan. Kemudian ketuk-ketuk perlahan untuk melepaskan debu atau kotoran yang mungkin menempel di pinggiran tombol. Jika sudah selesai, pasang kembali baterainya guys. Dan coba remote-nya. Langkah demi langkah setelah kalian terapkan masih belum menemukan hasil yang maksimal, maka ulangi langkahnya paling tidak 2-3 kali lagi. Karena kerusakan yang tidak terlalu ekstrim, maka saya bisa mengatakan jika cara ini bisa digunakan untuk semua jenis remote dan semua merek TV. Nah, okay guys, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video keren lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.